Ah, ni cerita dia zaman-zaman Nabi suka pergi disco dulu. Pada satu hari, cerita dia, aku ni dulu memang kaki disco. Setiap hari hujung Sabtu, malam Sabtu tu, Jumaat lah kira Jumaat Sabtu. Ah, Jumaat Sabtu kira hari weekend lah. Muka aku lah akan ada lah dekat klub-klub yang terkenal di Pulau Pinang ataupun KL. Dululah, dulu. Lepas pada tu tak apalah, aku ni pun menari lah. Menari punya menari dengan kawan-kawan, seronok lah. Meriah lah, tak kenal lah erti penat ni kira. Menari punya menari, gelak punya gelak. Ah, ha? Lompat punya lompat, lompat punya lompat. Lepas pada tu, aku ni dalam di antara orang duk menari tu, aku nampak ada seorang tu duk tengok dekat aku. Mata dia tajam sangat daripada ujung sana. Tengok aku. Laki. Bukan perempuan. So aku pun tengok balik kat dia. Lepas tu aku pun tak reti. Aku pun menari lagi. Menari punya seronok. Lah kali dia tengok dekat aku. Lah kali kan tak apalah. Aku pun tak kisah. Aku pun pilah. Nak tiba-tiba duk menari. Aku nak terkencing. Aku pilah belak ayak kat disco tu. Biasalah belayar kat disco kan. Keadaan tu biasalah. Tempat-tempat orang-orang ada yang minum, mabuk, muntah sana sini, kotak. Tak kisahlah. Kita pun pergi nak kencing je. Kita tak mau tengok sekeliling. Lepas pada tu kan Nabi nampak orang yang duk tenung Nabil tu. Punyalah segok yang Nabi tengok tadi duk tenung Nabil pada jauh tu. Dia pun duk tengok Nabil kat situ. Duk ada dalam belayar tu. Aku tak tegak dia. Aku masuk belayar. Aku pi terus kencing. Ini aku pi cuci tangan apa semua-semua. Ini aku buat tak reti je. Aku terus keluar. Bila aku nak keluar, aku kalih balik kat belakang. Aku nak tengok dia ada ke tak ada. Kita boleh dengar lah. Belayar tu tak besar mana. Kecil je. Bila kita kalih balik, dia tak ada dah kat situ. Tak apa. Kita buat tak reti je. Kita buat tak reti. Lepas tu kita pun keluar lah. Keluar-keluar pergi join dengan kita pula. Join dengan kawan kita. Pergi lagi menari. Nari punya menari. Lepas dari tu kan, yang jantan tadi tu, yang hilang dalam ayam tu, yang tenung aku tu, daripada jauh tu, dia main menari juga kat situ. Bila sambil menari tu, aku duk tengok lah. Dekat dia kelin kat mata tepi tu, duk tengok. Dia menari punya menari, tapi aku nampak kaki dia tak pijak tanah. Kaki dia tak pijak tanah. Tu binatang apa tu? Aku pun buat tak reti lah. Aku kata, Allah, ni apa pula ni? Dalam disco ni ada ke? Memang ada hantu setan semua. Tapi aku tak sangka lah hantu setan nak tunjuk rupa kat aku sampai tak ada kaki pula. Kita pun lagi menari laju. Menari ni. Tak mau belah ni, menari lagi. Sampai tak mau tengok kat dia. Menari lagi. Pasal apa? Kita tak mau bagi takut dia perasan kita ke apa kan? Pasal dia kita tahu dah benda yang tak elok tu. Hantu setan, kita pun menari. Habis lagu tu. Terus aku macam, rasa macam nak demam tak demam. Aku terus pergi duduk rehat. Bila pergi duduk rehat, aku tak mau kali. Aku terus macam ajak kawan aku, jom wehnya. Kita balik lah kata. Aku nak rehat sat tu. Aku rasa macam tak larat lah. Benda tu kan mata kita tu duk liat lagi, duk tengok Syaris. Mana pi orang yang jantan tadi yang duk tengok kelin aku tu, yang duk tenung kat aku tu. Ha? Yang tak pijak tanah tu.